Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miss Yunita. Hari ini saya kembali mengajar anak-anak menggunakan Computational Thinking Method. Hari ini saya mencoba mengambil komponen algoritma dan dekomposisi, di mana anak akan mengungkapkan keberadaan suatu tempat menggunakan dena, seperti yang akan diungkapkan oleh Ringgas dalam video berikut ini. Teman, kita bantu kasih ke sekolah. Pertama-pertama kasih harus lewat jalan pertama, yaitu jalan merak. Ini jalannya teman-teman. Lalu kasih harus belok ke jalan behu. Belok lagi ke jalan Nuri, baru dia bisa sampai ke sekolah. Di jalan Merak, kasih lewatin rumah Raka dan Citra. Di jalan Beo, kasih lewatin mall. Di jalan Nuri, kasih lewat rumah Berkat dan taman. Anak-anak dapat mempelajari jalan apa saja yang dapat mereka temui dalam dena, dan juga bagaimana cara mencari jalan yang cepat dan tepat untuk menuju ke suatu tempat yang dicari atau yang dituju. Dari sini, anak-anak akan mempelajari bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan satu masalah dalam sebuah pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada mereka. Salah satunya dengan memberikan pendapat yang jelas, yang tepat, dan juga cepat. Inilah cerita pembelajaran hari ini. Masih banyak lagi cara yang bisa kamu gunakan untuk melatih cara berpikir algoritma dari anak-anak kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali.